aku juga ada Halilintar juga ya, ada kan. Aku roller coaster dan aku tidak kamu berani nggak sih itu berani banget aku ya karena aku bisa godain hatu hati karena kamu ketemu dengan teman-teman iya maksudnya itu gitu loh. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih channelku Judi Jerman. Oke lor, iki ceritane riyoyo le pitung dino. Biasa wong Jawa ngadakno riyoyo kupatan. Biasa acara-acara wakeh, mbok iku acara lecer, mbok acara orkesan, mbok acara apa. Iki aku mbek bocil arep nek nggone WBL delok gunungan kupat, pokoke acara kupatan. Iki soleh tiket telu. Iki oleh tiket gratis. Wes setiap apa ya anu kaya nelayan kursi apa guru apa iku mesti oleh gratis engko mlebu tapi gak iso mlebu kabeh terus wae mek sebagian tok. Terus biasanya aku ya nek nggone desa kuwi ya ana acara kupatan nek nggone biyen niku nek kaya bukit anu nek petilasane wali bapak ngono lho terus ana disenengi watu bale. Nah waktu ini diduduk bisa muni dung-dung-dung gitu. Tapi saya ini kayak ewes jarang mereka bukitnya gue dikeruk jadi letter jadi ini acaranya ganti nih gue bebel lebih gue keserangannya dilalur baru ini tambah meluncur. Oke lor, ini acaranya di gone parkiran WBL ini lewat tangga jembatan Maharani Jokaro WBL lor. Ini tanggae mlaku karo bocil karo pes pengunjung liane. Ini jembatan yang dure jalan raya iki lor antara WBL karo Majola. Ini tak sepi lo suasana teko dhuwur iki lor acaranya nek parkiran. Lagi lagi do mulai pekumpul pergo dilungkat secara ya do mulai karo ngenteni Pak Bupati dilewat tangga sing pokoknya jembatan penghubung antara Majola WBL. Iki nglewati gapura festival kupatan lur wis disambut karo ya yuk Lamongan iki lho wis nek pinggir iki di suasana tempate iki ge pedi mulai ge masyarakat ge berbondong-bondong rene iki yo ngenteni bupati karo jajarane lur ruame acara kupatane iki lur. Iki pengunjung-pengunjung wis done tempat iki. Iki ana gunungan kupat telu lor. Sing wis nek ngene area tempat diadakne. Iki tak sepi lo sing pertama wis dirubung karo pengunjung iki. Iki full kupat terus ana sayure sedik-sedik karo buah. Lah sing sebelah iki sebelah wetan ae. Iki gak full kupat koyo tapi campur-campur. Ono kupat, ono lepet, ono sayur, ono buah. Gak kaya sing pertama mau full. Iki soto arang-arang sing loro iki. Tapi wis dirubungi pengunjung. Iki sak gorong full akeh kono saking ge royokan kok. Membayangkannya aku travelingnya kemana-mana. Oh, travelingnya ke kantongan itu kan yang warnanya coklat. Iya, soalnya biasanya lomba patrol. Oh, gitu. Iya benar.
pariwisata kenapa tidak diadakan lagi? Insya Allah nanti tahun depan ada lagi. Sudah 4 tahun, 5 tahun ini berhenti lomba patrol? Insya Allah lah, tenang aja. Semoga ya tetap kita MC-nya. Yang di atas. Halo. Masya Allah. Dari mana? Dari mana? Apa? Dari apa? Mana? Dari mana sih? Bupati Lamongan. 24. Wes tekolur Bupati Lamongan. Ini masyarakat sudah menantikan ini Bapak Bupati untuk berebut kupatan ini. Sabar ya Bapak Ibu. Sabar ya, mudah-mudahan sabar. Lagi. Insya Allah sebentar lagi Bupati, dalam UMKM Bupatinya. Akan segera kita ikuti bersama. Setelah Bapak Bupati nanti sambutan, insya Allah nanti kita bakalan berebut. Benar sekali, nanti setelah dibuka oleh beliau Bapak Bupati. Nah saat ini beliau Bapak Bupati sedang meninjau. Bupatinya sekeliling-keliling nih, gue UMKM. UMKM desa-desa lur setiap desa nek paciran ono. Iki pengunjunge ya wis dongor-dongor nek tempat sing ape digawe bupati nek murine tapi nek. Aku satu aja enggak dikasih. Oh ada, kamu sudah dikasih loh. Pas-pas tadi kan aku yang bawa. Oh jadi kamu yang bawa. Soalnya aku enggak suka kalau kamu sama nenekku dolan-dolan enggak suka aku. Ayolah di sini kita jalan-jalan bareng. Iya benar sekali karena di web luar biasa, Sam. Nanti kita dibagiin juga ya, Sam ya. Dua pokoknya. Dua. Pokoknya di sisi lain dua ya. Iya, ada lontong kupat gratis. Dibagi secara gratis. Enak, sepilo. Kita bisa makan bareng-bareng. Nah, sepilo tempat masak ini, lor. Tuh. Pirang wajan gede-gede ini. Masak acar, masak iwak, ayame, kare, terus. Terus apa sih, tak dudoy kayak ini. Iki para kok ini sibuk ngemasi wadah bebek iki. Kemasi ditata terus ana sing ana kuah, ana sing ana iwak. Ya sile sing dikemasi lho wis pirang tumpuk iki boke atusan kaya ya. Festival Kupatan 2024. Tadi itu bersejarah lho. Gunungan ketupat. Juga kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Haji Abdul Ghafur, pengasuh Pondok Pesantren Sunan Derajat. Alhamdulillah sudah jalan. Semuanya tetap aman, insya Allah semuanya kebahagiaan kok ya. Karena Bapak Bupati dan rombongan juga sudah memasuki. Bupati ini wis nek gone tempat ke acara iku lho. Wis iki wis mari nyanyekno lagu Indonesia Raya. Terus baring ini nyanyekno lagu khas daerah Lamongan. Beserta Ibu, yang kami hormati Bapak Wakil Bupati Lamongan beserta Ibu 2024. Luar biasa, ini adalah bentuk rasa syukur kita untuk momentum Hari Raya Idul Fitri masih satu bulan yang lalu begitu ya. Dan acara ini merupakan acara rutin setiap tahunnya diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten Lamongan. Luar biasa meriah sekali, boleh sekali lagi boleh kan berikan tepuk tangan untuk pemerintah Kabupaten Lamongan. Bapak dan Ibu hadirin, mengawali perjumpaan kita di Festival Kupatan 2024, marilah kita buka dengan sebuah persembahan yang cukup cantik. Kita akan saksikan bersama, inilah dia, Tari Manda. Di hutan pasangan limu sasi rolas mundu sekawan iki wonten asahan kaya salebetipun kobokan sing weruh iki kang kaya wonten asahan ceng jejeg
Jejekake nang sak rojo tebihno saking sakit sing pedih merih leres ini lupa kuah sekali sedaya asahan mugi ketampi ingkang gagah hak. Yang terhormat Bapak Bupati Lamongan Dr. Haji Yurunur Effendi MBE beserta Ibu, yang terhormat Bapak Wakil Bupati Bapak Dr. Andus Abdul Kiai Haji. Yang pertama, mengembangkan objek pemajuan kebudayaan sesuai dengan amanat Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan. Yang kedua, sebagai promosi daerah pariwisata, seni dan budaya khas Kabupaten Lamongan. Yang ketiga, sebagai sarana produk UMKM dan ekonomi kreatif Kabupaten Lamongan. Yang keempat adalah upaya pelestarian pembinaan pengembangan adat seni dan budaya Kabupaten Lamongan. Tempat pelaksanaan yaitu di halaman parkir wisata Bahari Lamongan pada hari ini, Rabu tanggal 17 April 2024. Profesor Kiai Haji Abdul Ghofur saking pengasuh Pondok Pesantren Sunan Dajat ingkang kula muliakan sedaya para yai saya, dan perilaku baik yang akan terus diketahui oleh para generasi-generasi muda saat ini. Terima kasih kepada seluruh penyelenggara, kepada seluruh masyarakat, termasuk manajemen WBL yang memfasilitasi kegiatan ini. Mudah-mudahan dengan kegiatan-kegiatan ini yang sudah kita agendakan sebagai agenda tahunan bisa terus kita selenggarakan pada tahun-tahun yang akan datang dengan kegiatan yang lebih meriah dan lebih besar lagi. Karena kegiatan ini selain pelestarian budaya adalah dalam rangka untuk terus meningkatkan kunjungan ketupat 2024 pada hari ini, saya nyatakan untuk dibuka dan dimulai. Ki Bupati nek gorong mari salam pengunjungan wis royoan gunungan kupat lho. Kupat telu wis royoan kabeh. Baik. Tapi yo seru. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih atas sambutan yang telah disampaikan oleh beliau Bapak Bupati Lamongan. Ini karena memang semangatnya sudah tidak luar biasa. Bisa disingkir, ya. Nah, Bapak, sambil berebut kita akan berdoa begitu ya untuk mendapatkan barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa akan dipimpin oleh beliau Profesor Dr. Kiai Haji Abdul Ghofur kepada beliau kami silakan. Ya Allah, muka-muka engkang kempal tembriki bunyi gerutuk-gerutuk bareng-bareng lebu suargo sedoyo. Ya Allah, muka-muka engkang kempal tembriki bunyi selamat boten sampe lebu neraka. Sing antri kupat Profesor Dr. Kiai Haji Abdul Ghofur. Matur suwun disampaikan pada Bapak Yai dan masih kita lihat bersama
nyawa luar biasa ini masih tersisa, ini masih berhubungan. Kira-kira kita luar biasa. Ya. Pangan iki lho. Iki sing kupat gratisane mau lur. Oh, iwak ayam ceker. Iki sing wong-wong do nek minggir mangan kupate kabeh iki. Oleh kupat langsung dipangan pisan lesu ngenteni suwi. Nggone pinggiran-pinggiran tembok iki. Loh. Mangan kupat kabeh iki. Oke lur, iki wis sepi lho, acara mau wis mari mangan-mangan kabeh iki sepi wis mulai kabeh. Wis sampe sakmene lur video keseruan Festival Kupatan 2024. Ditunggu video kisaran liane. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.